Sanas. Oh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming di video Minecraft. Nah, di sini aku coba lagi bermain di versi 1.7.10 ya, dan menggunakan mode Cosmetic Wings, teman-teman. Dan kita sini bakal review Cosmetic Wing itu ada apa aja. Dan di sini sayangnya sih kayaknya cuma kosmetik, namanya juga kosmetik, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa buat terbang karena buat mungkin buat dekorasi kalian aja seperti pengganti cap ya. Oke, nah daripada berlama-lama kita langsung aja review teman-teman. Oke, kita pertama-tama kita escape dulu, terus kita ke option, kita ke control. Nah, ini bisa kalian ganti open window-nya, aku bakal ganti H aja, oke. Nah, sudah. Terus kita kembali. Oke, dah. Nah, sekarang kita pencet dulu di sini, kita pencet H. Nah, di sini ada banyak sekali wing teman-teman yang bisa kalian pakai. Di sini ada black ya, terus ada angel, terus ada sana, wow mantap keren nih, ada Plandre, metal, wah ada metal juga teman-teman. Nah, terus ada Kuroyohime, wow ini kupu-kupu ya teman-teman, ada small mesh, oke ada small mesh, terus ada apa lagi, oke ada mesh teman-teman. Nah di sini teman-teman kalian juga bisa edit ya teman-teman, seperti ini partikelnya. Oke, kita coba partikel ini buat apa? Oke, ini buat apa ya? Oke, kayaknya coba kita pulin aja. Terus wing scale nih kalau nggak salah besarnya ya. Oke, kita bisa besarin, terus kecilin dan besarin lagi. Oke, kita coba pull. Terus horizontal offsetnya kayaknya ini lah, itu kanan kirinya. Nah, ini teman-teman, kalian bisa ubah kanan kirinya. Aku segini aja, udah bagus. Terus vertical offsetnya sih atas bawah, nah ya kan bener. Nah segini. Terus di sini ada juga warnanya. Apakah bisa juga teman-teman kita ganti warnanya? Oke kita coba. Oh bisa juga teman-teman, bisa kita ganti sesuai hati kalian. Aku mau pilih seperti warna emas. Terus kasih warna oranye gini. Oke. Sedikit kurang emas lagi. Oke nah. Terus kecerahannya kasih bayang-bayang. Oke kayak gini. Oke sekarang kita escape dulu. Nah sekarang teman-teman kalian coba bisa, oke nggak bisa terbang kan teman-teman, tapi ini buat kalian ganti cap aja ya teman-teman, nggak bisa buat terbang. Nah sekarang kita coba ganti ke mode kreatif ya, game mode C. Oke udah ya. Nah sekarang kita terbang. Nah dia bakal ngepek kayak gini teman-teman kalau kalian bisa terbang ya, tapi sih seharusnya nggak bisa terbang teman-teman karena ini bukan ya teman-teman. Oke kita coba pasangin baju bisa nggak? Oke kita kasih emas. Oke apakah bisa juga? Dan bisa, aku nggak tahu sih. Nah di sini aku juga bingung teman-teman. Tadi awalnya sih aku udah edit skinnya, tapi nggak berubah, masih stiff. Jadi aku bingung juga. Apa ini juga perlu texture pack atau teksturnya teman-teman biar bisa pakai skin? Aku nggak tahu. Oke lihat teman-teman, wow. Kita sudah menggunakan sayap dan berwarna emas teman-teman. Wow keren sekali ya. Tapi sayang ini nggak bisa terbang teman-teman, karena ini cuma kosmetik ya. Kalian tahu kosmetik itu cuma hiasan atau teman-teman. Nah kita coba lagi yang lainnya, kita pencet lagi. Hah kalau H sih bah subuh tuh. Oke kita coba angel. Oke angel kayak gini teman-teman. Wow mantap teman-teman. Dia berkibar-kibar teman-teman. Oke berkibar-kibar ya. Wow lihat di udara dia tebar-tebar gitu teman-teman. Terus kita coba lagi angel. Nah angel kayak gini teman-teman, mirip ya teman-teman lawan si tadi ya, black tadi ya. Kita coba lagi sanas. Oh sana ini mirip juga teman-teman, tapi warnanya seperti warna ponik itu teman-teman, warna merah ya, merah merona teman-teman. Kita coba lagi prima. Wow keren. Mantap teman-teman. Oke kita coba lagi kita coba plunder. Ini apa teman-teman? Gak terlalu bagus sih teman-teman, cuma dia kayak bawa kosmetik gitu teman-teman. Oke, kita coba lagi metal. Oke, metalnya mantap teman-teman, seperti robot ya, dan keren banget sih nih. Dan juga warnanya apakah bisa disetting? Aku mau coba warnanya yang gede-gede kan. Oke, warnanya nggak bisa disetting ya teman-teman, karena ini kayaknya udah ke warnanya kayak gitu. Jadi metal ini nggak bisa disetting warnanya. Oke, terus apa lagi ya? Udah kayaknya mau habis deh. Kuroyohime, oh ini kupu-kupu ya. Bisa diatur nggak warnanya? Oke, nggak bisa juga teman-teman, warnanya nggak bisa diatur. Kalian bisa lihat ini seperti kupu-kupu itu teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita coba lagi ini yang terakhir kayaknya. Oke, kita review lagi small mesh. Udah tadi yang meshnya besar ya. Wah, dia habis kayaknya. Kayaknya udah habis teman-teman. Oke teman-teman, video sampai sini dulu. Terima kasih nonton. Semoga kalian suka dengan ini dan menggantikan cap kalian. Oke, sampai jumpa di next episode dengan video lainnya. Oke, bye-bye.